Hari ini aku harus mencari pekerjaan. Soalnya aku sudah tidak punya uang lagi. Di mana ya ada pekerjaan untuk aku? Aku harus pergi mencari pekerjaan. Ah, gimana kalau aku lamar menjadi Pak Polisi ah? Oke. Ya, ini dia. Kita tanya ke Bapak Polisi, apakah masih menerima karyawan untuk menjadi polisi? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, apakah di sini menerima karyawan menjadi seorang polisi? Iya. Kamu masuk ke dalam lihat opo. Oke, Pak. Aku masuk ke dalam lihat opa. Mana opanya tuh? Aku ke atas. Apakah opa yang punya penjara ini? Waduh. Ini kan penjara yang aku tempati. Halo opa, selamat pagi. Halo juga Didi, aku bocil. Ih. Halo Didi, apa kabar? Aku baik-baik saja opa. Kata Pak Polisi, aku harus tanya dulu ke kamu untuk jadi polisi di tempat ini. Bisa. Oh bisa? Iya. Tapi gimana caranya, kan opa di dalam penjara, masa opa yang penentu untuk aku jadi polisi. Gini-gini saja, Ricci. Ya. Kamu pilih orang supaya kamu dapat lolos opa. Hah? Apaan tuh cerita apa opa ini? Bacot kamu opa. Ayo. Tung. Kita cari pekerjaan di tempat lain aja. Pak Polisi. Aku tidak mau kerja jadi polisi di sini. Soalnya opanya gila. Kamu kerja di Dudek Mart saja. Hah? Di Dudek Mart ada penerimaan, Pak Polisi? Iya. Oke, aku pergi dulu ya. Iya. Ayo, aku harus pergi ke Dudek Mart. Mudah-mudahan benar apa yang dikatakan Pak Polisi. Kata Pak Polisi di Dudemart lagi menerima membutuhkan karyawan, guys. Jadi aku akan pergi ke sana. Dudemart di sebelah mana ya? Oke, kita menuju Dudemart. Ini dia Dudemart. Aku masuk sampai di dalam dengan mobil. Niki, kenapa kamu masuk di toko saya? Maaf, Pak. Maaf. Maaf ya. Mobilnya. Oke, Pak. Maaf ya. Ini aku enggak kasih uang sama kamu ya. Oh ya ampun pak. Kalau kamu mau beli baju, beli saja semua apapun, beli saja sampai toko. Iya pak. Waduh, tapi aku nggak punya uang pak. Aku datang ke sini untuk melamar pekerjaan ke bapak. Apakah masih membutuhkan karyawan di sini pak? Iya. Oke, itu kerjaan. Itu kamu di meja. Oh iya, langsung dapat uang nih pak. Iya. Oke, langsung dapat uang. Oh, terima kasih, Bapak. Pak, lalu pekerjaan aku apa nih, Pak? Kamu, misi kamu, bawa makanan ke tempat Dudek. Oke, bawa makanan ke tempat Dudek. Oke, makanan mana, Pak? Donat. Donat. Oke, ya, donat ini. Semuanya donat ini, Pak? Iya, kamu berjalan kaki saja, baru kamu kasih sama Dudek. Pak, capek kalau nggak bisa dibawa kalau berjalan kaki, Pak. Pakai Dudek Bon. Pakai ini aja ya, troli aja ya. Troli aja pak ya. Iya. Oke. Kamu naik saja. Oke, kita kumpulkan dulu donat. Dan aku akan bawa. Oke. Jangan sampai jatuh ya, Cici. Iya pak, maaf pak ya kalau jatuh. Iya. Aku taruh dulu ya pak. Itu apa kan? Udah jatuh? Ya, kok udah jatuh pak? Bawa aja ya, yang ada aja ya pak. Iya, jangan sampai jatuh lagi. Tunggu, aku lihat dulu, Pak. Apakah masih ada donatnya atau tidak? Oh, ada. Ternyata hanya itu satu dong. Donat yang bisa dibawa. Oh, my God. Aduh. Kok kamu kalau bawa gitu, terus kayak gitu sih? Iya. Oke. Aku bawa donatnya. Ah, baik sekali, Bapak penjaga toko Dudek Mart itu. Aku bawa dulu ke rumah si Dudek. Orderan pertama. Ye. Oke, sampai.
Waduh, nabrak pagar. Ah, donatnya jatuh. Ada. Haha. Kita bawa ke rumah Dude. Dude, Dude, aku bawa donat. Waduh, Dude nggak ada di rumah. Kita taruh aja di meja ya. Saatnya aku kembali lagi ke Dude Mart. Waduh, troli aku mana? Ini dia. Langsung saja. Nggak bisa nih, coy. Nggak bisa, cuy. Astaga. Ayo, ayo, semangat, semangat. Semangat, Ricci. Ricci harus semangat untuk bisa. Waduh. Astaga, Jim. Oh no, oh no, oh no. Oh no. Astaga. Ya, okay. Kita balik ke Dude Mart lagi, harus sudah mau malam, guys. Cepat. Okay, Pak, aku datang. Bu, Ricci, kenapa kamu lama sekali sih antar ke rumah Dude? Waduh. Apakah donatnya ada jatuh atau enggak? Tidak, Pak. Donatnya sampai ke rumah Dude, Pak. Cuma tadi aku susah kendarain troli ini. Ya, astaga, Ricci. Cepat kamu antarkan ke bapak penjual jus. Antar apa, Pak? Antar buah ke bapak penjual jus. Oke, baik, Pak. Aduh. Udah mau malam nih. Aku harus mengantarkan buah lagi. Buah nenas, Pak. Buah nenas. Lihat saja satu. Oke. Bawa. Ya. Iya, Pak. Aduh. Aduh, nggak bisa nih, guys. Aduh, gimana nih? Oke. Oh. Sudah mau malam nih, guys. Ya, jatuh. Cepat. Nanti ditabrak mobil. Bapak penjual jus. Ini Pak penjual jus, aku bawakan. Ya, taruh di situ aja. Nanasnya mana? Ada Pak penjual jus. Aduh, hampir. Aduh, mobil lagi. Aduh. Ini Pak penjual jus, aku bawakan. Ya, taruh situ. Bayarannya? Oh, sudah. Bayarannya sudah. Oke. Kita balik lagi ke Dude Mart. Ayo cepat, hari sudah mau malam. Ini sampai jam berapa aku harus bekerja ini? Aduh. Waduh. Ya, trolinya masuk di air. Astaga, bisa dimarahin bos ini. Aduh, aku pergi dulu. Lapor dulu. Bapak penjaga toko, maafkan aku. Kenapa? Trolinya masuk di sungai dan hanyut. Kamu yang nakal sekali. Aku pecat kau. Aduh, jangan, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Tidak, pergi kau. Aduh. Aku dipecat, guys.